Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini saya akan gacha nih. Udah ada banner baru di Tensura, yaitu Ainz ya, Ainz Gold. Nah, kita lihat shopnya dulu. Oke, Skeleton Exchange, oke masih. Resepnya udah ganti ya, udah ke Ainz Gold. Nah, ini untuk si Shelter sama Demiurge udah rip ya, udah kagak bisa lagi ditukar. Jadi semoga kalian yang kemarin skip Shelter dan Demurge tidak ada penyesalan sama sekali ya, karena ini emang bannernya limited. Oke, kita sambil cek dulu apakah dia udah gacha ya. Belum. Oke, dia belum gacha proof ya, dia belum punya proofnya sama sekali cuy. Wah, oke lah, berarti ini first time akunnya gacha ya. Oke, 70 PT. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tanganku wangi dan tidak harus piti ya. Let's go. Oke. Come on. Langsung kah? Walah ungu. It's okay lah. Oke. Idih, kembar lagi. Nggak apa-apa dah, buat tumbal. Let's go. Come on, mode barbar. Ayo dapat kuning. Wah, ungu lagi, cuy. Asli. Wah, suram. Wih, lagi-lagi si Saika lo. Wah, ini harus kembali nih, cuy. Gimana nih Ainz sih? Tidak suka Sion kah? Nih, aku kasih bocil nih. Nah, semoga Ainz-nya suka, cuy. Oke. Ritual klik-klik. Satu. Dua, tiga. Oke, semoga ada S. Suram banget sih kalau nggak dapet S sama sekali. S. Udah sampai 50 PT loh. 40 lagi tidak dapat hero S. Wah, suram. Oke, let's go. Come on. S. Oke, okay, nice. Semoga S-nya bagus ya, kagak bocil. Jangan bocil. Jangan. Nice. It's okay. Bagus. Healer cuy. Gila, dia terus ya dapatnya. Akun ini emang wah, kurang asem memang. Dia dapat terus-terusan dapat healer. Wah, GG sih. Oke, teori klik-klik sampai nge-lag. 1 2 3. Let's go. Semoga kagak PT ya. Semoga kagak PT. 1 2 3. Semoga enggak PT. Semoga enggak PT. PT game. Asemik. 20 kali lagi, cuy. Piti kayaknya. Piti enggak ya? Wah, piti kan benar kan? Mitos banget loh. Banner, wah. Oke lah. Keteng, coba kita keteng. Let's go 1. Oh ya, di sini bannernya itu katanya 20% bisa dapat Shelter sama Demurge ya. Ngeri banget cuy. Kalau kita dapat banner sebelumnya ya. Wah. Semoga kita nggak dapat PT ya dengan cara keteng gitu ya. Ah, suram. Come on. Lala, si botak. Apakah ini? Emang suram. Botak kadal. 6 kali lagi cuy. Masa sih harus piti?
Astaga, emang bener-bener ya. Botak lagi. Udahlah, Piti. Mah ini mah 4. Aduh, Piti, Piti. Aduh. Lalu, Piti. Alah. Mendapat 1 S loh. Wah. Kemarin aku gacha banner Shelter sama Demurge banyak S loh. Ini sebiji doang. Wah, gila. Waduh, PT fix. Alah. Oke lah, terakhir lah. Semoga. 10 lagi. 9 lagi. Semoga udah belok ya. Oh, shit. Here we go again. Semoga nggak belok, semoga nggak belok, amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga air dan tidak belok. 1, 2, 3, let's go. Semoga air. Semoga air suaranya kakek-kakek. 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 Ayo dong, mampir. Kakek-kakek. 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 Kakek-kakek, cuy. Tidak belok. Oke, jadi kayaknya Demurge sama si Shelter itu mitos deh. Katanya di sini itu tulisan 20% akan mendapatkan order word yang lain kan. Ternyata itu mitos, cuy. Mungkin di antara kalian ada yang dapat gak sih? Boleh ya tuh share-share. Dapat gak sih? Kayaknya mitos deh. Wah, nice. Dan lagi-lagi dia dapat trainee loh. Aku pengen punya trainee tapi nggak pernah dikasih di akunku sendiri. Di akun orang dapat terus loh. Oke, sebelum kita udahan, kita baca dulu ya skillnya ya. Oke, kita ke ultimate skillnya nih. Jadi di ultimate skillnya ini dia menggunakan energi 20 ya, irit banget. Dan ini tipe hero explode nih, luar biasa sekali. Hebat banget cuy. Hero explode 20 energi, damage-nya sakit na'udzubillah 250% loh. Nanti kalau udah T6 jadi 320%. Luar biasa. Ini ultimate-nya murah dan luar biasa juga. Oke, untuk auto attack-nya nih. Jadi di sini si Ainz itu punya 3 jenis auto attack ya. Yang pertama Grabs Heart, yang kedua Shark Clone, dan yang ketiga Call Greater Thunder. Oke ya. Oke, yang pertama itu Grabs Heart ya. Grabs Heart itu memberikan damage single target nih. Oke. Dan jika musuhnya mati dengan attack ini, nah dengan attack Grabs Heart ini, dia akan memberikan spell yang lain ya, random. Spellnya itu seperti Shark Clone atau Thunder ya. Jadi kalau misalnya dia pakai yang awal ini memberikan damage 180 dan musuhnya mati, dia akan memberikan damage keduanya ya. Kayaknya nih, wah, pakai ninja lumayan sih kalau dia bisa bunuh ya pakai auto attack. Oke, untuk yang Shark Clone nih. Shark Clone itu si Ice membuat tornado ya dan akan memberikan damage kolom. Kolom mungkin antara depan dan belakang ya. Antara depan dan belakang, wall column. Oke. Per garis, cuy. Memberikan damage 114 group. 144 ya, 144 astaga. Damage-nya lumayan sih, 144 auto attack loh. Oke, dan damage ke summoner ya. Jadi summoner ini kayak Soekijin, Ifrit. Nah, itu damage-nya akan menambah 30%. Jadi kalau kalian lawan musuh kayak Soekijin, lawan Ifrit, pakai ini aja cuy, sakit banget. Oke, yang terakhir, Call Greater Thunder. Oke, di sini Ainz akan memberikan petir. Oke, di barisan depan dan menghasilkan damage 100%. Oke ya. Malah mengecil ya. Oke, ternyata dia mengecil itu tapi dia akan mendapatkan life steal ya 50% dari damage yang dihasilkan. Malah petirnya yang mendapatkan darah. Ya. Bagus juga, cuy. Bentar. TT, oke, nggak ada. Ini mentok ya, auto attack-nya mentok segini damage-nya.
Oke, kita lanjut ke sinergi. Sinerginya dia ke knockback. Oke, langsung Iron attack enemy with Hellflare. Wuh, Hellflare. Satu kali attack kah? Oh ya, satu kali attack cuy, Hellflame. Kayaknya ini cuma satu kali attack. Kalau di tim sinergi apakah enak ya? Nanti kita coba. Oke, dan di sini amplitude-nya nih yang panjang banget kayak buku novel bacanya cuy. Panjang banget cuy. Wah. Oke, kita baca dari awal ya. Saat battle dimulai, Ainz akan mendapatkan death clock ya. Jadi kayak jam waktu yang 4 square. Oke, 4 square. Oke. Stacknya 4 square, lalu dia ketika ke musuh yang tidak melakukan summon kayak musuh-musuh biasa, pokoknya non summon itu kayak bukan Soikijin ataupun Ifrit ya, akan kehilangan HP 90% ya. Gila enggak tuh. Saat jarumnya maju 1, instant death akan tertrigger dan akan at the end. Oke, bentar cuy. Instant death akan terjadi di akhir ronde, oke. Saat pointernya pas di 4. Berarti kalau stacknya udah 4, dia akan instant death, cuy. Oke, jadi gini ya. Modelanya tuh kalau jamnya maju 1, darahnya musuhnya akan berkurang 90% cuy. Kalau maju 1 ya. The pointer moves forward 1 square. Oke. Kalau jamnya itu maju 1, musuhnya akan kehilangan darah 90% ya. Lalu pasif selanjutnya, musuh akan langsung mati nih jika pointernya melewati 4 square. Ngerti enggak sih? Ini kan ada 4 nih. Jadi kalau dia maju 1, darahnya hilang 90%. Nah, dia kalau maju 2 itu masih belum jelas ya. Dia kalau maju 2, apakah setiap maju 1 square itu darahnya berkurang 90%? Apa bagaimana itu nanti kita coba ya. Pokoknya dia kalau maju 1 langkah dari jam tersebut, HP-nya dia akan hilang 90% of its HP. Lost a lot of its HP. Oke, ada per darah musuhnya cuy. Jadi ini bukan darahnya Ainz, bukan darahnya teman, tapi darah musuhnya. Jadi damage berdasarkan HP musuh untuk pasifnya ya. Oke, selanjutnya. Setelah efektif once per round only. Which is effective once per round only. Agak repot juga ya. Once per round only. Oke, jadi pasifnya ini akan bekerja satu kali. Jadi 4 square ini akan muncul satu kali per ronde ya. Satu kali per ronde. Misalnya ronde pertama muncul 4 square. Jadi pakai semua set bakal hilang lagi nih kalau udah 4 square. Nggak bakalan muncul lagi di ronde pertama. Nah, untuk ronde kedua balik lagi nih kita ke atas. At the beginning of the battle lagi 4 dapat 4 square set gitu tuh. Jadi mainnya kayak gitu ya. Ini efektif banget hero-nya untuk main space gap, luar biasa. Apalagi untuk stick yang darahnya tebel ya. Ini efektif banget tuh asli. Oke, selanjutnya, tidak peduli jika tidak ada yang mati dengan efek ini, pointer akan kembali ke nol. Oke ya. Jadi kalau udah jadi misalnya kalau tidak ada yang mati nih, pointernya bakal ke nol ya. Langsung dia bakal nanti lanjut lagi ke ronde selanjutnya ya. Jadi kita walaupun kita udah melewati 4 square, kita nggak mungkin juga musuhnya mati. Jadi gitu maksud dari pasifnya. Nggak pasti mati ya, nggak pasti mati. Oke, lalu pasif selanjutnya instant death. Oh, ini penjelasan instant death itu ya. Penjelasan instant death itu, enemy unit will die. Enemy unit akan mati seketika jika HP mereka di bawah 50% of its max HP. Di bawah udah HP-nya sendiri. Oke ya. Jadi musuh di bawah HP-nya 50%, dia akan mati ya di pasif instant death. Nah, ini instant death will be trigger. Instant death. Jadi pasifnya ada 2 ya. Instant death sama 4 square ini. Jadi pasifnya 2 ya. Ribet banget sih memang pasifnya. Tapi ntar kalau kita udah coba pasti gampang. Oke, lalu pasifnya ini
Dia tidak akan peduli dengan musuh yang invisible ataupun dodge attack. Hero-hero yang kayak dodge attack itu kayak Gazel, kayak Soekijin. Nah, itu dia tidak peduli cuy. Sama invisibility. Invisibility kalau nggak salah hero yang mirip kayak Suna Orc. Suna Orc kan nggak bisa dipukul di awal tuh invisible tuh. Nah, ini dia tidak peduli cuy. Pasifnya emang langsung nusuk, langsung mati cuy. Oke ya. Agak belibet. Langsung lanjut ke pasif terakhir nih, Despair Aura. Nah, di sini si Ainz akan mengeluarkan aura nih kepada musuhnya semuanya dan akan menurunkan efek defense drop 5% every time instant death. Oke, setiap kali si Ainz mendapatkan pasif instant death, aura dia akan keluar lagi ya dan semakin menguat. Jadi misalnya kita 5% di awal, si Ainz ngeluarin aura, lalu musuhnya mati berkat instant death. Nah, nanti musuhnya akan turun lagi defense-nya 5% dan stack bisa 4 kali ya. Stack-nya bisa 4 kali, jadi 5 kali 4 20% defense musuh turun. Oke ya. Jadi untuk T5-nya di sini di pasif terakhir T5. Untuk pasif T3-nya di sini ya, pasif T3-nya di sini 70%. Pasif T4 masih 70% dan ini 50%. Loh. Loh. Bentar cuy. Ini kan masih T1 kan? T0 kan? Oh iya, masih T0 loh. Tapi kok udah 90% ya? Malah pas kita naikin ke T3 malah turun. Hah? Kehilangan total 70% of its HP. Lulu kok malah turun ya? Lo malah turun cuy, serius cuy. Malah turun. Jadi 70%. Ini padahal mantep kali lo kalau kita musuhnya kehilangan 90% darahnya dia, malah jadi 70% di bawahnya. Wah, kacau gaming ya. Wah, ini kalau kalian baca nih, apakah aku yang salah ngartiin atau bagaimana? Mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Maksudnya kok malah turun gitu ya habis dinaikin T-nya? Enggak ngerti juga sih. Pop is happy. Iya kan, it's itu kan balik ke summoner. Aneh. Semua aneh. The pointer moves forward one square. Oke. Okay. In case on the dead, it's usually before the pointer will move backward to Jadi kalau udah T4 nih cuy. In the case no death successfully, in the case no death successfully calls. Jika tidak terjadi pembunuhan, the pointer will move backward 2. Oke. Jika tidak terjadi pembunuhan, maka 2 square akan kembali cuy kalau udah T4 ya. Malah bagus kalau udah T4 ya. Misalnya kita udah 4 square. Kita udah make semuanya, lalu tidak ada yang mati, berarti di dalam satu ronde kita bisa make 6 square, balik lagi 2 set gitu cuy. Tapi dalam kasus tidak ada yang mati ya, dalam kasus yang tidak ada yang mati cuy. Kalau udah ada yang mati dia nggak bakal balik kan. In the case no death is successfully caused. Oke, okay, benar kan? Jika tidak terjadi kematian, maka balik 2 cuy. Nanti akan saya coba sendiri ya di gameplaynya ya. Ini agak ribet nih. Ini pasif yang paling ribet, nanti bakal saya jelasin di reviewnya Ainz Ghoul sama ya. Oke ya, thank you ya teman-teman yang udah nonton. Thank you yang udah like dan subscribe. Thank you yang udah nge-share. Semoga kalian bisa dapetin si Ainz ini ya. Dan tidak belok ke shelter atau demurge. Thank you. Goodbye. Semoga gacha kalian wangi ya. Bye-bye.